Hai guys, kembali lagi di channel 29 World TV. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan kali ini kita akan membahas tentang film Titanic yang bakalan tayang di bioskop pada tanggal 10 Februari 2023 ini guys. Jadi kalian langsung catat tanggalnya. Jangan lupa untuk nonton lagi keseruan film ini. Dan jangan lupa ajak pasangan kalian ya. Film ini dihadirkan kembali karena mengenang 25 tahun anniversary film ini guys. Yang mana film ini sudah memborong semua piala Oscar pada masanya ya. Dan juga film ini dikategorikan film terpopuler di dunia. Yang mana film ini dulu pertama kali tayang pada tahun 1997. Dan tentunya aduh mimin aja belum lahir kali ya. Jadi untuk nonton bioskop dengan seri film Titanic jelas kita belum pernah. Kecuali kita hanya menonton lewat televisi ya kan, lewat media sosial dan sebagainya. Nah jadi ini kabar gembira buat kita semua, kita bisa menonton film ini di bioskop ya. Walaupun ini tayangan ulang, tentunya film ini akan diperbaharui dengan teknologi canggih. Jadi ini akan meningkatkan kualitasnya menjadi 4K. Yang mana film Titanic ini juga diangkat dari kisah nyata dari kapal Titanic yang tenggelam ya. Dan benar-benar ini series paling fenomenal pada tahunnya. Kalian bayangkan saja untuk pembuatan film ini menghabiskan dana 200 juta US dollar. Film ini pun disutradarai oleh James Cameron pada tahun 1997. Sejak tenggelam, kapal Titanic ini susah sekali arkeolog untuk menemukan bangkainya. Dan setelah 73 tahun, pada tahun 1985 akhirnya ditemukanlah bangkai kapal Titanic ini guys. Dari peristiwa tenggelamnya kapal Titanic ini memakan korban jiwa sebanyak 1.500 orang yang meninggal dunia dan 700 orang lainnya selamat. Sebelum berlayar, padahal kaptennya sudah mengklaim bahwa kapal Titanic ini tidak akan bisa tenggelam guys, walaupun itu Tuhan sekalipun gak bisa menenggelamkan kapal ini. Naasnya, setelah berlayar kapal ini menabrak gunung es sehingga menyebabkan kapal ini terbelah menjadi dua guys. Nah untuk pembuatan film Titanic tersebut memang bernilai fantastis, akan tetapi keuntungannya itu mencapai 200 miliar US dollar dan ini menjadi film terlaris di masanya. Kalian tahu gak sih guys kalau sebenarnya film ini dulu itu awalnya diberi judul Planet Ice, akan tetapi dirubah lagi oleh sutradaranya menjadi Titanic dan menjadi booming pada masanya. Jujur film ini sangat bagus, tapi mimin sayangkan bahwa endingnya sangat menyedihkan ya guys. Jadi gimana? Kalian tertarik gak nih untuk ke bioskop? Jangan lupa catat tanggalnya pada tanggal 10 Februari 2023 dan nonton di kualitas 3D ya guys. Oke sekian dulu, terima kasih sudah menonton film ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe.